Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya sahabat petualang gaib. Alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa lagi ya di channel petualang gaib. Semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan mengungkap salah satu saudara kami ada keluhan, mungkinlah banyak yang dirasakannya, tidak wajar dan tidak wajar. Kita nanti coba ungkap lewat mediator kami, kita cari tahu, mudah-mudahan bisa apa terungkap gitu. Terima kasih yang sudah subscribe di Petualang Gaib channel, dan terima kasih yang selalu mendukung channel kami. Sebelumnya terima kasih buat guru besar kami Kang Muh yang telah memberi izin saya gitu untuk mengungkap sebuah misteri ini. Yuk kita langsung aja ke mediator. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Dari mana ini? Dari mana? Bisa bicara tidak? Kenapa Anda langsung menyerang begitu saja? Kan saya bicara baik-baik. Anda dari mana? Anda dari mana? Hah? Betul Anda yang ada di tubuh itu? Hah? Yang ada di tubuh orang itu?
Betul. Udah lama Anda di situ? Hah? Udah lama? Kurang jelas. Bisa lebih jelas? Bicaranya? Disuruh. Udah berapa lama? Udah berapa lama Anda? Hah? Udah berapa lama? Saya nggak mengganggu. Cuman cari informasi aja. Kenapa kalian ada di tubuh itu? Disuruh. Udah berapa lama? Berapa puluh tahun? Dua puluh tahun? Anda yang tinggal di bagian apa? Ya, yang tinggal di bagian apa? Bisa tenang nggak Anda? Bisa santai nggak? Hah? Bisa baik-baik? Kalian mengganggu. Saya tidak mengganggu. Cuman ingin cari informasi aja. Sebenarnya kesalahan orang itu kenapa? Kamu yang tinggal di bagian apa ini? Ini? Hah? Aku lupa lah. Yang lainnya di mana? Tidak tahu. Mereka berbeda dengan kamu. Oh, beda ini? Beda golongan? Beda. Beda. Oh. Beda. Kalau kamu dari golongan apa? Jenis apa? Saya nggak mengganggu, cuman ingin tahu informasi aja. Emang kenapa? Kan cuman cari informasi aja. Saya nggak bakal laporan. Emang ada kesalahan apa orang itu? Banyak. Contohnya apa kesalahannya? Contohnya apa kesalahannya? Saya tidak mengganggu. Aku panggil majikan ku, awas kamu. Awas. Ada berapa itu makhluk di tubuh orang itu? Ada berapa makhluk? Banyak. Beda-beda jenis gitu? Oh, beda-beda majikannya. Bisa kalian pergi enggak dari tubuh orang itu? Kenapa? Kan kasihan udah lama ngerasa kesakitan itu.
Ya kamu juga pergi. Saya juga mau pergi. Emang dikasih imbalan apa sama tuan kamu? Ya, saya sama kamu nggak ada urusan. Mau dikasih imbalan apa kamu? Ini Ki, daripada kita bertempur, lebih baik kita ngobrol secara baik-baik mencari solusi. Gimana enaknya? Aku hanya mencari. Iya, tapi kan tugas itu menyakiti seseorang, tidak baik menurut bangsa kamu. Kamu yang menyuruh. Bilangin sama yang nyuruhnya. Jangan seperti itu. Coba tanyain sama tuan kamu, mau enggak disakiti saya? Aku yang menyuruh mereka. Aku yang menyuruh mereka. Kamu! Eta, mbak nanti tadi. Garingnya tadi. Tadi ngomong. Oh, jadi kalian yang mengganggu si ibu itu? Ya. Aku nyuruh dia mereka. Apa yang kamu dapat? Apa yang kalian dapat dari hasil kerja itu? Ya, itu rahasia kami. Rahasia. Terus kenapa ini sama teman kamu juga? Maksud berbeda gimana? Kami ketemu di tubuh orang itu. Oh, berarti banyak dong. Ya, yang menyuruhnya siapa? Satu orang? Kami.
kami semua yang memerintah. Berbeda-beda yang disuruh. Aku mau disuruh. Gua. Iya, kalian berarti ada yang nyuruh lagi. Masih ada yang lain yang menyuruhnya. Siapa? Oh, bukan hanya kalian bertiga. Oh, ada lagi tiga. Ini tiga yang datang. Ada berapa lagi yang disuruh untuk menyerang si ibu? Oh, ada dua, berarti lima. Tapi kan setahu saya manusia nggak bisa masuk ke tubuh manusia. Kamu belum tahu rupanya. Ya saya belum tahu. Kalau yang saya tahu, kalian jin yang mendampingi orang itu. Kalian dari bangsa jin tapi mendampingi dukun itu. Bukan orang itu yang datang masuk ke situ, setahu saya itu. Jadi kalian sama bangsa jin. Kamu tidak bisa ditipu. Siapa? Jadi kenapa mengganggu? Ya kamu suruh. Seharusnya saya yang tanya, kenapa kamu mengganggu orang yang tak berdaya itu? Bukan dia. Dia kan wanita. Terus dia sudah lemah, tidak berdaya. Terus apa lagi yang kalian cari? Bukan urusan kami lemah atau tidak. Terus urusan kamu apa? Untuk apa? Urusan kami membuat lenyap. Membuat lenyap. Kalau sudah lenyap mau apa lagi? Kami semua akan mendapatkan bayaran. Bayarannya berapa? Berapa yang kamu mau berapa? Sebutkan aja. Tampaknya kamu tidak akan sanggup. Saya sanggup. Terus saya ganti. Saya jual boleh dulu nanti dua karung. Eh, dibeli boleh enggak? Berapa yang kamu mau berapa? 10 kali lipat cukup yang mereka bayar. Iya, berapa? Kamu dibayar berapa kalian? Kami semua berbeda. Aku menginginkan 10 kali lipat diganti baru aku berhenti. Iya, kalian menerima uang berapa? 100. 100 apa? 100 ribu. 500 ribu dikalikan 10. 500 apa? 100 apa? 100 ribu. Saya punya 100 ribu. Saya ganti sekarang. Eh, ini bukan 100 ribu. Yang bukan. Ini bukan? Bukan. Ini gak mau dia yang ini. Berarti kamu tahu detail apa yang tuan kamu terima. Uang itu kamu juga tahu. Memang kamu biasanya minta apa sama dia? Sama bos kamu? Ya percuma kami bilang. Mengabul. Permintaan apa? Minta kerajaan. Oh, jadi bos kamu itu bisa bantu kamu buat bikin kerajaan? Ya. Kok bisa? Dia kan manusia. Aku minta anak keturunannya. Kamu minta anak keturunan? Anak keturunan siapa? Berarti nggak punya anak dong, bos kamu? Iya bisa, karena dia sudah menjanjikan. Dia banyak wanitanya, akan menjadikan aku raja. Oh, berarti dukun itu kawin terus-menerus ya? Dia banyak wanitanya katanya. Berarti terus menikahi wanita dong? Iya, setiap dia mempunyai keturunan akan aku ambil. Oh, itu demi dia menjadi orang hebat gitu ya? Iya. Kalau kamu minta dibuatkan kerajaan, kok bisa kan dia manusia? Bisa. Caranya? Sudah menjanjikan. Caranya gimana membuatkan kerajaan untuk bangsa jin? Yang penting ada. Ada apa? Pakai apa? Karena dia sudah menjanjikan tempat. Terus sudah dibuatkan belum kamu kerajaan? Belum. Belum? Ya nggak bisa lah. Orang kamu jin dia manusia, gimana caranya buatkan kerajaan? Belum. Selesai tugasnya. Meskipun sudah selesai, kamu dibohongi, nggak bakal bisa kamu manusia buatkan kerajaan di bangsa kalian. Ya buktinya, kamu sudah berapa lama ngikutin dia, bos kamu itu? Sudah lama. Berapa lama kamu ikut dia? Hampir 50 tahun. Mana? Kok 50 tahun belum ada kerajaan yang kamu inginkan? Karena manusia nggak bisa membuatkan kerajaan buat kamu.
Ya bukan terpengaruh ya, emang buktinya 50 tahun. Buktinya kamu terperdaya oleh bos kamu sendiri. Kamu minta apa? Memang kamu minta apa? Mendapatkan apa? Aku juga pasti akan mendapatkan kerajaan ini. Selama berikan. Kamu minta apa selama? Kamu minta apa sama bos kamu biasanya? Apa makanan yang kamu minta? Kesukaan. Kesukaan? Apa? Kesukaanmu makanan apa? Darah. Darah apa? Darah apa yang kamu minta? Ayam. Oh, kalau darah ayam banyak. Ayam itu. Pasti diberikan. Kalau dia minta istana ya susah, kalau ayam banyak. Tidak mungkin. Ayam sembarangan. Ayam apa? Ayam yang seperti apa yang kamu minta biasanya? Ayam putih. Ayam putih. Ayam putih ya banyak, sembarangan juga banyak. Malah ketawa. Kamu tahu ayam negeri itu, ayam negeri, ayam broiler itu kan putih semua, banyak. Ya, banyak ya. Ayam putih banyak di pasar banyak. Ayam itu memiliki. Oh, memiliki apa? Ayamnya memiliki apa? Dari kami semua. Saya ingin ngobrol aja. Dari tadi kamu. Ayamnya memiliki apa? Musik kami. Segalanya. Segalanya. Kan banyak ayam putih. Kenapa harus minta dari dia? Kenapa harus mau jadi budak dia? Ayam putih banyak. Hanya dia yang bisa menyediakan. Oh, ayam putih banyak tuh, ayam negeri putih semua banyak. Orang ayam putih dijual kok. Kadang-kadang diasongin di sini lewat ya ayam negeri. Itu ayam putihnya yang gimana? Ayam asal ayam putih atau ada khusus? Khusus. Oh, kirain asal ayam negeri kan banyak. Yang kayak gimana? Putih. Oh, gitu. Ya kan kita lagi ngobrol. Saya jadi tahu apa yang kalian inginkan. Kami semua coba mencari yang kami lakukan selama ini. Enggak. Siapa kamu? Jangan coba-coba mencampuri urusan kami. Ya, kalian juga ikut campur kok urusan si ibu itu. Kenapa tadinya? Kenapa kalian tiba-tiba itu mau juga? Saudaramu, jangan ikut campur kamu. Kamu aja ikut campur ke urusan manusia. Menyakiti si ibu itu sampai sakit. Kalian serang sampai berapa? 5 orang. Ya, kenapa kamu mau? Atas dasar pencarian. Ya, ini juga sudah tugas saya. Itu bos kamu sudah dapat apa aja dari hasil kerja seperti ini? Semuanya sudah didapatkan. Banyak duitnya dong. Satu tidak orang. Terhitung. Kamu 100 juta bos kamu dikasihnya. Oh, gede banget. Emang apa pentingnya sih si ibu itu buat orang yang nyuruhnya itu? Itu bukan urusan kamu. Kamu tahu. Kamu nggak suka uang? Dia. Kenapa? Karena ibu itu. Kenapa ibu itu? Lebih dari segalanya. Karena dia rela memberikan kami semua uang banyak. Berarti manusia itu yang kami sakiti lebih dari yang dia. Iya. Ya iya, makanya ada apa, urusan apa tadinya? Saya emang kalian bekerja tanpa alasan? Kami jalankan. Kami dia satu-satunya yang menghalangi. Enggak, memang kalian selama ini kerja tanpa alasan. Langsung kerja hajar aja gitu. Alasan kami semuanya sudah jelas. Alasannya kenapa sih ibu itu diganggu sama kalian? Itu yang saya mau tahu. Aku tidak peduli alasan dengan itu. Yang terpenting
aku diperingkan dan kami kerjakan. Itu yang gak boleh. Kalian harus tahu yang mana yang salah, yang mana yang benar. Wah, kami tidak mempedulikan yang benar. Yang benar itu yang membayar kami itu baru benar. Perintahnya sudah jelas. Oh gitu. Dia membayar kami kerjakan. Begitu berarti. Siapa yang nyuruh berarti dia yang benar. Iya. Menyuruh tanpa membayar kami tidak akan mau. Yang membayar adalah Tuanku. Iya. Sama manusia juga banyak sih yang kayak gitu, nggak dibayar nggak mau. Kirain manusia aja yang begitu. Berarti kalian juga sama ya, kalau nggak dikasih imbalan nggak mau. Apa kami capek-capek tidak menghasilkan. Oh gitu ya. Berarti kalian setiap bulannya diberi makan. Nah gimana kalau kalian nggak pernah terpikir kalian hidup sendiri tanpa tuan, nggak ada yang menyuruh, nggak ada yang resiko. Kami tidak mau kami lebih suka dengan sekarang ini. Nggak ada resiko yang mengganggu kalian. Kami gagal, mengganggu. Kamu sudah ikut 50 tahun, nggak ada bukti apa-apa kan dari bos kamu. Kamu sudah ikut bos kamu berapa tahun? Ya sudah cukup lama. Berapa lama? Tiga puluh tahun kamu dapat apa aja? Baru satu. Baru satu? Iya. Apa? Anak. Anak baru satu. Katanya istrinya banyak. Kenapa hanya baru satu? Aku tidak tahu. Wah, kamu ditipu lagi berarti sama bos kamu. Tidak. Masa 30 tahun? Manusia itu 2 tahun, 3 tahun bisa punya anak lagi. Tapi dia belum mempunyai keturunan lagi. Nah, kenapa kok bisa begitu? Berarti dia sudah tahu kesepakatannya. Ya bukan menghasut, emang kenyataannya kamu 50 tahun nggak dapat, mana kerajaannya? Masa kamu 30 tahun dapat satu anak? Aku belum sudah mendapatkannya. Tapi kata dia sebentar lagi akan mempunyai. Sebentar lagi? Kapan dia bicaranya? Itu tidak pasti, tapi dia berkata sebentar lagi akan mempunyai. Sebentar lagi? Iya, waktu dia bicara sama kamu kapan? Sudah 5 tahun. 5 tahun ya harusnya sudah punya. Kalau manusia itu 9 bulan udah melahirkan. Masa 5 tahun mana? Berarti dia sudah tahu. Dia ingin menghalau kalian berarti. Iya, buktinya masa nunggu anak sebentar lagi 5 tahun. 1 tahun manusia itu 9 bulan tuh udah. 1 tahun udah keluar. 1 tahun pun akan aku tunggu. Ya bukan masalah 100 tahunnya. Kamu tahu nggak, manusia itu 9 bulan sudah melahirkan. Kamu 5 tahun, mana berarti bohong. 7 tahun. Semua 7 tahun. Dapatkan. Manusia nggak ada yang mengandung 7 tahun. Berarti kamu dibohongi. Kamu yang berbohong. Ya kamu berarti nggak pernah mempelajari manusia. Manusia mengandung itu 9 bulan. 9 bulan keluar anaknya, itu udah pasti. Dia mengatakan 7 tahun, ya 7 tahun. 7 tahun, mana ada manusia mengandung 7 tahun. Kamu cek aja. Makanan dia. Ya kamu tinggal cek aja, tanya ke teman kamu, sebangsa kamu, manusia mengandung berapa lama. Ya bukan menghasut, kamu tanya teman kamu yang suka ganggu kehamilan tuh. Kan ada jin yang suka ganggu kehamilan. Berapa lama manusia mengandung? Kamu berbohong. Ya saya tunggu, kamu tanya aja. Awas kamu, jika kamu berbohong, semuanya kamu akan mendapatkan. Ya coba kamu tanya. Karena ada bangsa kalian yang ganggu kehamilan ibu-ibu tuh. Yang suka dengan bayi baru lahir. Awas kamu. Kuntilanak tuh. Kuntilanak yang paling tahu tuh. Suka sama darah yang baru melahirkan kalau kuntilanak. Masa manusia mengandung 5 tahun, 7 tahun dari mana? Ada yang mau? Cari tahu sendiri. Iya, sok, saya di sini, saya nunggu. Saya berani. Kamu tanya sama yang wanita tuh, Kunti itu. Dia tahu. Terus aku tanya siapa? Untuk membuktikan.
Kamu tanya, kamu membuat istana harus tanya sama mandor. Mandornya nggak ada. Kamu harus tanya sama siapa ya? Kamu bohong. Bukan bohong. Kamu tanya, ada jin yang suka melindungi harta manusia. Biasanya manusia menyebutnya harta karun. Ada jin yang gemar melindungi harta-harta yang hilang. Ada di bangsa kamu kan yang suka melindungi harta-harta manusia? Ya benar, masa kamu sebangsa nggak tahu? Coba kamu cari sendiri. Kan ada jin yang suka melindungi harta-harta manusia. Kalau manusia biasa bilang harta karun ya. Ya coba kamu tanya, bisa nggak manusia membuat istana di sana? Kamu percaya ya nggak apa-apa? Aku selalu mendapatkan yang aku inginkan. Benar apa yang kamu katakan itu? Ya benar, manusia nggak ada yang mengandung 5 tahun. Dia bilang paling lama itu 10. 10 apa? 10 tahun? Bulan. 10 bulan, iya benar, paling lama 10 bulan kalau yang telat. Gak ada 5 tahun. Ya kamu yang salah, kamu kenapa gak mempelajari tentang manusia? Kamu yang berbohong. Aku tidak pernah bohong. Aku selalu mendapatkan, tidak ada. Mana ada manusia mengandung 5 tahun, gak ada. Apa yang aku inginkan, buktinya kamu tidak menipu. Saya enggak menipu, kamu tanya sendiri langsung aja. Manusia mengandung ya 9 bulan, 10 bulan paling lama. Enggak ada yang 5 tahun, manusia mengandung 5 tahun. Mengandung apa? Sudah menanyakannya. Enggak ada ya berarti? Ya enggak bisa manusia membangun di alam gaib sana. Gimana ngebangunnya? Kamu yang salah. Kalau kalian bisa saja mungkin. Sulit. Kamu yang salah. Mulai manusia seperti dia. Saya enggak membodohi, itu memang keadaan aslinya. Buktinya, saya menanyakan. Kamu tanya sebangsa kamu, jangan tanya sebangsa saya. Buktinya, aku tidak mendapatkannya. Belum tentu. Belum tentu gimana, kan sudah 50 tahun dia nunggu. Sudah 5 tahun. Karena istana yang dia minta, kerajaan, butuh waktu. Ini kenapa 5 tahun dia bilang? Kan manusia hamil hanya 9 bulan. 5 anak yang aku makan, semua akan menjadi. Tuhan mengatakan. 5 tahun ini sudah 6. Kamu sudah bisa makan 6 anak kamu. Wow, makan enak, makan besar. Mabar. Mengajar. Awas. Kamu malah paila. Harusnya kamu jangan paceklik. Wah, kamu malah paceklik, kasihan. Tidak akan mendapatkan kerajaan itu. Ya enggak bakal. Enggak bakalan. Karena akan mendapatkan. Dia mengatakan manusia tidak akan mampu. Kalau dia pasti dapat, karena hanya minta ayam. Ya pasti dapat, cuma minta ayam. Coba kalau kamu minta ayam, dapat pasti. Tapi aku selalu diberikan. Ya iya, kamu mintanya ayam ya, iyalah. Sudah menunggu 5 tahun, tapi tidak mendapatkan. Belum saatnya. Kalian semua dibodohi oleh manusia. Ya saya enggak membodohi. Tapi dia menurut bodoh. Kau bilang aku bodoh. Kamu tanya aja langsung. Enggak, gini. Enggak, gini. Pecundang. Gini aja, gini. Kamu jangan lawan dia, kasihan yang punya tubuhnya. Kalau kamu mau tahu, kamu lawan aja. Kamu tanya aja. Kamu tanya sendiri sama bangsa jin itu. Kan sama-sama kamu bangsa jin. Ya? Tuanku, apa yang aku minta? Iya, karena kamu hanya minta ayam. Coba kalau kamu minta ayam goreng, dimakan sama tuan kamu nanti. Kamu tanya sama bangsa jin yang sebangsa,
yang suka melindungi harta karun. Kamu tanya sendiri langsung. Sama Kunti. Kamu tanya langsung, di sini ada Kunti banyak tuh, situ. Aku tahu. Coba tanya ke dia. Manusia berapa lama hamil? Selama ini. Mengandung. Aku tadi sudah. Saya enggak bohong, itu kan menurut bangsa jin juga, bukan menurut saya. Nih di Lebak ini banyak Kunti juga, kamu tanya aja sama Ratu Kunti. Berani, tanya. Iya. Nah dia udah keluar satu ya. Jadi dia hanya satu bertanya. Kamu tidak akan percaya. Iyalah. Karena kamu nggak pernah mau keluar. Harusnya kamu keluar cari pengetahuan di luar. Kamu hanya mengurusi bos kamu aja, jadi kamu tertutup. Tapi aku sudah menunggu 5 tahun mendapatkannya juga. Manusia hanya 9 bulan, 10 bulan paling lama. Kamu 5 tahun nunggu untuk satu. Sudah memakan 5. Ya, karena jatah kamu sudah diberikan kepada yang lain. Kepada yang lain siapa? Selain aku, berani mengambilnya. Kau. Oh, dia nanya ke bosnya. Kamu nanya jangan ke bos kamu. Kamu nanyanya ke jin yang nggak ikut bos kamu. Kamu nanya ke bos kamu, dia jadi. Sudah diberikan. Ya, kalau dia diberikan baru mendapatkan satu. Enggak, kalau dia diberikan harusnya dia ngerasa dong. Kamu dapat enggak? Aku sudah menunggu lamanya mendapatkan satu. Nah, berarti enggak, dia enggak merasa mendapat. Tahun aku mengikutinya. Saran saya gini, saran saya kamu yang berikutnya tidak akan lama. Aku sudah menunggu 5 tahun. Tidak akan lama. Kamu nanyanya salah, kamu nanyanya sama bosnya yang enggak bakal ya. Di enggak bakal dikasih ya, tahu. Tidak akan lama lagi. Pasti kamu akan mendapatkan sampai sekarang tidak ada tahu. Masa sampai 5 tahun? Anak. Harusnya aku sudah punya. Ya gini, supaya kamu tahu, kamu tanyanya jangan ke bosnya dia, enggak bakal ngasih tahu bosnya dia yang aslinya. Kamu tanya ke yang lain. Teman kamu, jin yang apa, Kunti itu. Akan aku balaskan. Jin wanita, yang kayak wanita bentuknya tuh jin. Sudah membohongiku. Awas. Yang pakai jubah tuh, jubahnya. Tahu pesan di mana? Manapun ada, cari kamu. Ya udah, kamu pulang sama bos kamu, lawan sana. Iya, hancurkan, saya dukung. Saya dukung, hancurkan aja. Tapi tunggu dia nih, biar dia percaya sama kamu. Dia kan teman kamu juga. Biar dia dapat jawaban dulu dari Kunti itu. Kamu tadi nanya sama siapa? Kunti juga? Yang wanita? Oh, Ratu Kunti. Coba ajak dia, kenalkan, biar dia nanya. Nanya jangan ke bosnya dia, yang netral dong, nanyanya ke orang lain. Ke orang, ke jin lain. Nanyanya ke jin lain. Yang tahu tentang kandungan-kandungan manusia. Awas. Biasanya kamu Kunti itu suka. Saya akan kupanggilkan ratunya Kunti. Biar ngobrol sama dia. Kalau Kunti itu dia suka. Kalau Kunti itu dia suka dengan bau-bau amis yang melahirkan itu, darah itu suka dia. Makanya suka dijaga ya kalau yang melahirkan. Ini lagi ngobrol. Tuh, datang. Kamu tanya sendiri. Kamu tanya sana. Nah, biar percaya, saya enggak mau ikut campur urusan kalian. Saya enggak mau memperdaya kalian, silahkan aja.
manusia mengandung berapa lama kalau kamu mau tahu. Aku sudah mengikuti manusia. Tuh, dia sudah lama mengikuti manusia, dia tahu berapa lama manusia mengandung. Hari berdekatan dengan manusia. Nah, dia mau tahu manusia mengandung bayi berapa lama? 5 tahun. Tidak. Aku selama ini mengikuti manusia. Tidak ada yang selama itu. 5 tahun udah sekolah, udah bisa ngehajar kamu. 5 tahun. Tuhan, aku bilang 5 tahun. Tidak. Manusia. Tidak. Itu hanya sebentar. 1 tahun pun tidak. Tuh kan, gak ada 1 tahun. Kalau dia itu memang sukanya mengganggu kehamilan, Kunti. Ya dia sudah bidangnya, dia lebih tahu. Kamu gak percaya juga? Kalau kamu gak percaya, kamu ikut dia aja deh. Daripada berantem sama teman kamu. Nanti kalau kamu sudah tahu, kamu lawan bosnya teman kamu itu. Kamu lawan bareng-bareng. Kalian dibodohi, dibohongi. Itu kamu, tapi teman kamu dibohongi. Karena kamu hanya meminta ayam, gak meminta yang sulit. Jadi bos kamu itu gak mau ngasih yang sulit-sulit. Hanya mau ngasih yang mudah. Sedangkan pekerjaan kalian sangat sulit. Dan resiko yang kalian dapat juga kan sangat berbahaya. Kalian berhadapan dengan hal-hal yang membahayakan kalian. Ya. Gimana? Kamu mau ikuti Kunti itu? Kalau gak percaya, ikuti selama 9 bulan. Ya udah, keluar dari tubuh ini. Kamu ikuti Kunti itu kalau gak percaya. Ayo, ada yang mau melahirkan. Ayo. Kamu ajak aja. Mau lihat dia umur berapa? Ayo. Jangan bawa ini. Kamu keluar, kamu keluar. Diam, kenapa? Ayo. Diam dulu katanya. Mau apa? Kamu mau apa? Aku tahu. Kamu tidak akan berbohong. Jika aku berbohong. Ya enggak akan bohong. Masa bangsa kalian kok? Aku sudah sering mengikuti manusia. Ya udah kamu pulang sana. Kamu jadi mau ikut teman kamu. Keluar. Kamu percaya udah ngelihat, udah mendengar dari dia, percaya kan? Kamu bisa ikuti dia nanti kalau kamu belum yakin. Tuanku baik padaku. Baik karena kamu mudah pengurusannya. Kamu hanya minta darah ayam. Darah ayam banyak di mana-mana. Hanya memberikan imbalan. Darah ayam. Sedangkan pekerjaan yang kamu kerjakan resikonya mudah besar sekali. Bagiku. Mudah bagi kamu. Terus kenapa kamu tadi bertengkar, berantem sama manusia? Memang kamu gak merasakan sakit, kesulitan? Gak mudah, kamu pasti pernah merasakan terbakar oleh manusia. Berarti kamu hampir-hampir binasa dong. Itu sebagai pengabdian. Tuanku selalu menyediakan apa yang aku inginkan. Terus gimana? Teman kamu semuanya mau menyerang tuan-tuannya? Aku tidak peduli. Kamu tidak, karena kamu diberikan. Dan aku tetap menjalankan tugasku. Berarti dia tetap melawan. Imbalan atas darah ayam apa yang tu
Jadi demi darah ayam gitu. Ya. Berarti kamu belum pernah merasakan terbakar hebat ya? Karena kamu bilang tadi cukup mudah bagi kamu. Karena kamu belum menghadapi hal yang sulit. Tapi kamu percaya dengan Kunti tadi? Ya. Percaya. Aku sangat percaya. Ya, tapi kamu percaya sama bos kamu juga? Ya. Karena dia tidak pernah bohong. Oh, terus kamu mau bantu teman kamu enggak menyerang bos-bosnya? Yang menjalankan tugas. Tidak peduli. Oh, kamu tetap. Tapi saya mau kamu jangan ganggu si ibu itu lagi, kamu diam. Aku tidak mengganggu. Kembali. Tapi itu sudah tugasku. Ya itu mengganggu namanya, mengganggu kami. Kamu harus pulang ke bos kamu dan jangan mau kerja itu lagi. Dan jangan ganggu, bukan hanya si ibu itu, siapapun nggak boleh. Tidak akan pernah, karena bukan kamu yang menyediakan. Gitu, ya udah. Jadi saya maksa nih. Jadi saya maksa ya. Ison mana, Ison? Di Rukia, kupa lama loh. Dia ditempel, ditempel. Kupa lama. Kupa lama apa? Alamal kau kola Musa. Inna Allah sayyidil. Tenang lah, tenang. Tidak. Tidak kenapa? Aku tidak akan pergi. Enggak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Kenapa enggak mau pergi? Menjalankan tugas. Ya sama, saya juga menjalankan tugas. Jadi kamu harus pergi ya. Tidak. Cok mau apal naon? Tong ayat kursi, nu sajen. Al-Baqarah akhir apal teh? Aku tidak akan pergi. Tarik. Tidak akan pergi. Tetap. Deketan. Tarik, tenang. Tenang, kada ada tenang. Jadi ini yang masuk jin pendampingnya dukun itu ya, kodam itu. Nanti saya jelaskan tentang dukun ya. Dukun itu belum tentu negatif ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna zayyanat sama dunya bizinatil
الواحد ضم من كل سيطان مارد لا يسمعون إلى الملئ الأعلى وينقلبون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسد إلا من خفف ميل ulah gugup, tenang. Gugup sama Pak Rohoan. Awas, ah, molos. Karada tenang, Miss cepat keluar. Ambil kepalanya, dipegang kepalanya. Walillahi 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 bulak balik walillahi. Nah, terus, terus, walillahi, terus. Punduk nak, guys. Asup di bae. Walillahi, mantap. Punduk nak, guys, benang eta. Terus, walillahi, terus. Nu eta, terus. Walillahi junudus samawati wal ardi kana Allahu azizan hakim. Walillahi junudus samawati wal ardi kana Allahu azizan hakim. Walillahi junudus samawati wal ardi kana Allahu azizan hakim. Walillahi junudus samawati wal ardi kana Allahu azizan hakim. Innallahi rahmanur rahim. Walillahi junudus samawati wal ardi kana Allahu azizan hakim. Innallahi rahmanur rahim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu azizan hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu azizan hakim. Karunya sing aus. Saya tadi udah janji mau ngejelasin dukun ya. Ayo, di sini ngobrolnya sambil nyari sendal dulu. Pas sendal uing enggak, weh. Ini mah sendal batur. Halus mah. Tah, heh. Bisa oleh kan? Bisa. Biasa, kebiasaan mencari sendal. Nah, jadi tentang dukun. Kita sering sekali mendengar dukun, dukun, dukun. Negatif ya. Jadi dukun itu sebetulnya nggak negatif kalau bahasa dukunnya ya. Jadi dukun itu sebetulnya terbentuk bahasa dukun itu sudah lama sekali ya. Sudah lama sekali terbentuk bahasa dukun itu. Jadi dari zaman-zaman, pokoknya sebelum Indonesia terbentuk, bahasa dukun itu sudah ada. Gitu. Biasanya di Pulau Jawa ini dukun itu diartikan seorang ahli di bidangnya. Gitu, empu ya. Kalau dulu dibilangnya empu gitu. Kesini-kesini ada bahasa dukun di kerajaan-kerajaan akhir kesini ya. Nah, jadi dukun itu ada dukun pijat, dukun urut, dukun melahirkan, dukun beranak ya, atau dukun paraji biasanya. Biasa disebut juga dukun gitu. Dukun itu enggak mesti negatif. Jadi dukun itu sebuah keahlian, tetapi ada yang mempelajari keahlian santet atau ilmu sihir atau ilmu hitam. Jadi disebutnya dukun santet ya, dukun sihir. Tapi ada juga dukun untuk melahirkan, ada juga untuk dukun pijat. Nah, jadi dukun itu bahasa untuk keahlian supranatural. Kalau sekarang biasa disebut spiritualis atau supranaturalis.
atau ada lagi kalau sekarang biasa disebutnya paranormal. Itu untuk menggantikan bahasa dukun. Nah, intinya ya dukun-dukun juga gitu. Karena ada paranormal pijat gitu ya. Tapi kalau paranormal lebih dominan kepada hal-hal mistik. Gitu. Jadi dukun itu adalah sebuah bahasa untuk keahlian. Paham gak ya maksud saya? Mudah-mudahan paham. Jadi dukun itu adalah sebuah bahasa untuk keahlian tertentu yang tidak banyak dimiliki oleh umum gitu. Ada dukun pijat gitu. Jadi enggak mesti dukun itu negatif, yang enggak mesti. Yang negatif adalah yang mempelajari ilmu hitam atau ilmu sihir, ilmu santet. Gitu, untuk melukai sesama manusia. Nah, itu yang disebut dukun santet ya. Gitu. Jadi enggak dukun itu enggak jelek semua. Karena untuk kalangan tradisional atau penghayat ilmu-ilmu tradisional ya, ilmu-ilmu yang apa, ilmu-ilmu leluhur itu dominan masih kental dengan bahasa dukun itu. Nah, jadi dukun itu enggak negatif semua ya. Dukun urut itu positif sekali, bisa membantu kita ya. Dukun pijat, dukun urut, dukun tulang itu membantu kita loh. Jadi bahasa dukun itu enggak negatif. Negatif karena ada oknum yang mempelajari tadi ilmu santet, ilmu sihir, jadilah dukun itu tercemar. Seolah-olah dukun itu semuanya jahat gitu ya. Enggak, jadi itu hanya bahasa. Kita harus pelajari ya. Gitu, agar kita tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain dan tidak mudah terprovokasi dengan pengetahuan kita. Ternyata dukun hanyalah bahasa istilah untuk seseorang yang mempunyai keahlian yang berbeda gitu. Ada ahli tulang, ahli pijat, ahli urut, saraf kejepit. Itu dengan keahlian biasa disebut dukun ya, zaman dulu gitu. Kalau zaman sekarang kan udah jarang yang menyebut dukun gitu ya. Nah, itu aja intinya. Jadi kita jangan mudah terprovokasi dengan bahasa dukun. Kita harus teliti dulu ini bagiannya apa. Kalau bagiannya santet, menyantet ya berarti dia negatif. Memang orang jahat ya. Gitu, itu aja nitip ya. Jangan sampai salah paham di kalangan masyarakat kita gitu. Terus itu aja sih, enggak ada yang lain. Jadi biar kita enggak mudah salah paham. Nah, jaga kesehatan di bulan-bulan ini ya. Jaga kesehatan, banyak vitamin, nutrisi yang kita makan, perbanyak, banyak istirahat. Semoga kita bisa lebih maju lagi nanti di esok hari, amin. Dan Allah selalu melindungi kita semua. Jangan lupa istiqomah, terus belajar yang sedang belajar, terus bekerja yang sedang bekerja, terus raih apa yang kita tuju, yang kita inginkan di bidang apapun. Saudara bergerak, semoga bisa tercapai ya, di bidang apapun. Terserah, yang penting saudara nyaman di situ, ya silahkan jalani. Gitu, tapi usahakan kalau bisa jangan merugikan orang lain ya. Seburuk-buruknya manusia, untuk berjuang mempertahankan kehidupan ya, kalau untuk masalah pertahanan kehidupan sih kembali semuanya disesuaikan dengan kondisi, silahkan. Tetapi usahakan jangan merugikan orang lain ya, usahakan jangan merugikan orang lain, itu aja. Dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik ya, bisa kembali ke jalan yang lebih baik gitu. Seandainya saat ini ada saudara kita yang berjalan di hal yang tidak baik, usahakan jangan merugikan orang lain dulu. Kita berubah perlahan-lahan ya. Gitu. Selamat berjuang gitu, dan selamat berjuang untuk keluarga, selamat berjuang untuk semuanya. Raih apa yang kita inginkan, dan satu, ingat jangan mudah terprovokasi. Kita pelajari apa? Kita pelajari dulu hal-hal yang mungkin ada sesuatu di balik itu ya. Kita pelajari dulu. Kalau sudah kita pelajari baru kita ambil kesimpulan. Itu aja mungkin. Semoga ada kebaikan di dalam tontonan ini. Jangan lupa ditonton, dan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha ya. Beberapa hari lagi kita tinggal menghitung hari. Dan terima kasih yang sudah mempercayakan untuk kurban di sini di Pondok Pesantren Manah Rasa.
untuk Idul Adha nanti, insya Allah kurbannya kita sudah belikan satu, ya, sudah belikan satu sapi. Mudah-mudahan masih ada, katanya sih masih ada ya, masih ada yang mau ikut kurban lagi, bisa berbagi dengan saudara-saudara kita di sini. Insya Allah nanti diberikan kepada yang membutuhkan, ya, yang berhak, gitu ya. Itu aja. Yang mau Idul Kurban dikontak aja ke nomor saya langsung ya, agar nanti pendataannya cepat gitu, karena waktunya sudah tinggal menghitung hari. Sehat selalu, sampai jumpa di lain waktu lagi, besok lagi. Terima kasih banyak. Sampai jumpa nanti lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.